Soal nomor 8. Diketahui kubus ABCD EFGH titik P pada FG sehingga sudut PBC sama dengan 60 derajat. Jika besar sudut PBE adalah alfa, maka cos alfa sama dengan, kita buat kubusnya dulu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana P itu pada FG. Misalnya titik P ya. Dan sehingga kalau saya tarik P ke P ini. Terus dari E ke P juga saya tarik. Dan dari E ke B juga ditarik. Jadi ini adalah 60 derajat. Kalau BC saya anggap 1. Berarti PB sebagai sisi miring ya. Berarti cos 60 sama dengan BC per BP. Cos 60 berapa? Setengah. BC-nya berapa? 1 BP. Berarti BP-nya sama dengan 2. Kalau BP 2, EP itu pasti sama dengan BP. Sama dengan 2. Sedangkan EB itu adalah diagonal sisi. Adalah akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Berapa? Akar 2. Sehingga segitiganya bisa kita buat segitiga sekarang. Mana ini adalah 2. Ini 2 ya. Ini adalah B. Ini E. Ini P. Dimana EB itu adalah separuh dari akar 2. Setengah akar 2, ditanyakan ini akar 2 yang ditanyakan adalah cos alfa. Ini adalah alfa, berarti cos alfa sama dengan kosami, samping permiring, setengah akar 2 dibagi 2, seperempat akar 2 atau akar 2 per. Ini adalah hasilnya.